Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semua, dan balik lagi di channel Pink Gaming, channel yang gak jelas kabar tapi jelas ada di video kali ini. Lo tahu nggak, Gaman Kicking abis update teman-teman, dan ini lumayan menarik update kali ini. Tentunya di Gaman Kicking Arena of Heroes-nya lagi teman-teman semuanya, yang dimana di sini updatean kali ini ada yang baru. Itu adalah pet naga teman-teman, anjir banget sumpah ya. Ini jadi update 9, gua nggak ngerti sih kalau jam-jam begini tuh 9 GMT plus 8 berarti WIB-nya berapa, gua nggak ngerti lah. Pokoknya ini udah kelar aja, maintainnya udah kelar dan maintain cuma semenit. Emang ini game terbaik sih, maintainnya anjay banget sih, gua nggak ngerti dah. Ini untuk yang terbaru teman-teman, ada pet baru namanya Wing Dragon Tall, anjay. Ini sih wah, bawanya kayak naga-naga gitu ya. Kurangi fury dari general musuh. Oh, ini kayaknya kayak sisi yang berbeda dari Yuzhong ya. Yuzhong, siapa namanya? Hylos. Hylos kan nambah fury. Ini malah mengurangi fury. Pengurangan fury dan jumlah general yang mengalami pengurangan akan meningkat seiring dengan, oh ya, berarti semakin level atau bintangnya semakin banyak juga semakin GG. Dapat diperoleh melalui box holy pet dan event pet wish yang sudah dibuka untuk kedua kali dari setelah server dibuka. Itu doang ya, berarti yang baru untuk pet aja nih. Untuk penyesuaiannya banyak banget teman-teman. Di sini ada syarat unlock talenta, di mana lebih awal mempersiapkan. Hah, bentar ya. Ini maksudnya apa nih? Coba gua cek talent. Hai. Udah bisa kebuka talent yang ini nih. Seharusnya itu tuh talent 3 itu tuh 105, 100, level 100, 105 sama 115 kalau gua nggak salah. Tapi di sini udah kebuka, teman-teman. Yang 115-nya dihilangin, diganti. Jadi sekarang walaupun belum level 100, udah bisa pakai talent ke berapa tuh? Ke 6. Wow, ini bagus banget sih. Ini saatnya belanja talent lagi. Pas banget. Ini lagi awal bulan ya teman-teman. Apalagi sih yang baru, gue juga belum baca-baca sih. Itu 6 konten baru ditambahkan ke dalam fitur panduan. Oh, nambah panduan doang. Perbarui efek, penambahan animasi Yan Luo Wang. Apakah ini tanda-tanda sebentar lagi Dark akan di-buff? Semoga ya. Gua lagi nge-build dan Yuowang nih, lagi iseng-iseng nih gua. Penyesuaian pada season kebencian, penyesuaian pada deskripsi, penambahan tips untuk general yang bisa diawakening, perbaikan pada area event area, penambahan jumlah material tembus room, perbaikan masalah terjemahan. Oke, ini perbaikannya juga banyak banget teman-teman. Di situ ada, wah, ada 5 poin yang diperbaiki dalam maintain kali ini. Gue senang sih kalau game tuh yang update-nya kelihatan jelas nyatanya tuh enak sih. Kayaknya developernya peduli gitu, dan ini bagus banget teman-teman. Ada tambahan pet baru lagi. Coba kita lihat. Di sini gue belum punya ya, orang gue belum pernah gacha anjir. Mana? Naga cuy. Wah. Wah, keren sih. Ih, keren, di sayapnya ada listrik-listriknya gitu cuy. Wah, keren. Tadi sesuai sama yang itu ya. Kurangi 2 poin fury dari 3. Oh, 3 general di barisan depan, teman-teman. Wah, ini enak banget sih kalau kalian gak punya talent mengpo. Ini berbahaya banget sih kalau kalian ketemu lawan-lawan yang begini, teman-teman. Ini bahaya sih. Ini bahaya kalau kalian gak punya talenta mengpo sih. Wah, semakin tinggi level semakin kacau ya. Kurangi fury-nya ya. Wah, kelas sih. Tungguin pet wish selanjutnya sih ini baru bisa digacha, teman-teman. Karena minggu ini belum ada pet wish. Harusnya sih minggu ini dekat, dalam waktu dekat sih udah ada pet wish sih kalau gua nggak salah ya. Kalau nggak salah pet wish dulu apa event besar dulu gitu. Gua nggak ngerti. Pokoknya intinya nanti kalau udah keluar langsung kita gacha, teman-teman. Oke. Eh, bentar. Kan dia bisa dapat dari toko anjir. Coba kita tes ya. Bisa nggak ya? Dia bisa dapat dari ini loh. Mana sih? Holy pet. Nah, ini dia. Kita beli. Di situ gua ada punya berapa box tuh. Coba bisa dapat syaratnya enggak ya? 16 box. Bisa dapat syaratnya apa enggak? Buh. Dapat 2. Dapat 2, coy. Masih butuh
78 lagi. Masih jauh ya, tapi gak apa-apa. Ini nyicil dulu teman-teman. Baru punya 2, nice banget. Nice banget cuy, nice banget cuy. Sekalian kita belanja mingguan ya. Ini mantep sih. Kita habis minggu baru, jadi belanja dulu ya. Abisin ingot ya, banyak ingot gua. Ini belinya dulu, reliknya dulu. Metric kok relik sih. Gua lagi naikin White Dragon, jadi gua beli White Dragon dulu deh. Hadiah enggak ada yang diupdate? Oke, enggak ada yang diupdate. Equipment kita beli-beli dulu. Nah, ini belanja-belanja mingguan ini gua paling seneng, Cok. Biasanya kalau di awal minggu atau di hari Senin lebih tepatnya ya, itu tuh orang ada aja yang BP-nya tuh nge-up cepat banget tuh, ada aja teman-teman. Karena emang banyak item-item bagus yang di-reset. Talenta ada yang baru enggak? Ungu enggak ada. Orange enggak ada, merah. Aduh, merah juga enggak ada yang diupdate, Cok. Di sini kupon gue punya 383 ya. Gue bingung deh. Apa iya Mengpo sampai 5 itu worth it, cuy? Gue kan udah punya 4 tuh. Ya, yeah, gue udah punya 4. Gue bingung nih Mengpo worth it apa enggak kalau beli ini lagi. Karena gue main dark, itu enggak cocok. Dark itu cuma bisa pakai satu, yaitu ke Mengpo doang. Makanya cukup kayaknya kalau untuk golden body ini gue cukup beli satu. Taunting the eye kayaknya enggak dulu deh. Soalnya ini banyak counternya teman-teman. Ini kan pakai summon ya. Yang dimana apa ya, summon tuh counternya relik bunga sih, itu masih ngeri-ngeri sedep. Windstrike nggak mungkin. Windstrike anjing, gue salah beli, kocak. Talent sharp eye gue kayaknya nggak dulu, kayaknya nunggu nanti aja deh. Kayaknya kupon gue akan belanja ini. Kalau nggak gue mau beli ini sih, nih gue mau beli ini sih orange, soalnya gue nggak dapet di lelang, cuy. Tinggi banget harganya di lelang nih, tinggi banget. Kayaknya masih bagus sih kalau menurut gua, karena ini bagus banget dan bisa dipakai ke Mengpo juga. Makanya gua bingung nih, ini talent merah, Mengpo merah ini wajib dibeli enggak sih, apa sampai 6 worth it? Di sini kan gua punya 4, gua bingung aja sih. Apa beli jangan ya? Beli apa ya? Ya nanti aja dah, gua bingung. Talent gua bingung, cuy. Rune enggak ada yang diupdate. Ini arena udah enggak ada yang diupdate, equipment udah, sekte. Ini yang penting ya, ntar dulu deh. Ini ada merah-merahnya, gue gatel ngelihatnya. Nah, ini sekte kita beli semua sih. Kayaknya gue bisa update surgawi deh. Itunya udah full tuh, udah 8. Ini beli ini yang paling penting. Ini dulu. Masih ada 35.000 beli ini. Buat apa ya? Pilihan buat, ngapain gue beli itu ya? Mending beli ini anjir, 20.000 sama beli ini. Ya udahlah, nggak apa-apalah, cukup juga teman-teman. Oke, nice, bisa. Bener, update surgawi kelaucion naik berapa? Oke, nice, naik berapa juta? Naik 4 juta, cuy. Ya, nextnya ke Raja Surga butuh 16, goblok, banyak banget anjing butuh 16, cok. Anjayani, terus tadi gue beli apa sih? Gue lupa dah. Oh, beli ini dulu, buka. Astaga, kenapa nggak equip merah, cok? Ini, itu nanti aja deh, gue bingung dah. Jual-jualin dulu yang penting. Tuh, 2, 3. Karena udah nggak dipakai, lumayan dapat 1.200 ingot. Beuh, lumayan banget teman-teman belanja minggu ini, nice. Terus nggak ada lagi? Oke, nggak ada lagi, kita gacha. Emang kalau di awal minggu tuh paling seneng gue. Enak banget teman-teman. Gas, dapat lete kek. Gue lagi naikin lete dulu nih. Please lete dulu. Ntar White Dragon-nya buang dulu. Please lete. Alas ya, oi. Please lah. Ayolah, langsung lah lete aja please. Aduh, lete please. Please. Nice banget, gue lagi naikin dia soalnya, cuy ya. Biar damage-nya makin sakit parah, cuy. Oke, nice banget teman-teman. Nice banget, bisa diupdate nggak? Oke, nice, bisa banget. Jadi berapa? Sekarang kan 28%. Sekarang jadi 32% update. Gelo. Naik 300.000. Nice. Lete, True Montrax, dan juga White Dragon. Kita akan coba. Ya udah, yuk kita akan coba damage-nya. Makin gila apa enggak nih, cuy? Kita tes di arena ya. Kita tes ke siapa ya? Ini kayaknya kalau gua ngelawan Dark kayaknya gua win deh. Contoh gua lawan Bangdan ya.
kok dia MC-nya gitu dah? Itu MC apaan, cok? MC jadul anjing, itu beneran masih pakai MC jadul, bang? Coba ya. Damage-nya berapa nih, lete gua nih? Anjir, MC-nya skeleton. Gelo. Ih, gelo anjing. Aduh, 31 juta doang, cuy. Yang critical 2 biji tuh, kalau critical semua sedep sih. Alah, dia pursu, eh. Dia 23 juta. Kayaknya dia Venus deh itu. Kayak gua juga pursu lagi, mampus. Wah, enak sih. Anjir, sakit. Oh, anjir, sakit. Anjir, sakit banget, cuy. Sakit banget, sakit anjir. Mampus, mati lu. Anjir, dia pursu lagi, pursu-pursu gua tuh. Wah, sumpah itu dia pakai Venus sih. Anjir, basic ke jalan dong dia. Wah, ini ngeri sedep sih. Mampus gua keluar. Slime, oh tetap aja mati dua ya. Thousand Hand, please jangan mati dong. Ya Allah, pursu lagi aja anjing, si anjing. Goblok, goblok. Ah, kagak ngotak, men. Kagak ngotak, anjir. Mampus lo, kalau critical lumayan sakit lo gua, walaupun gua enggak pakai Venus ya. Kalau critical lumayan sakit lo itu skeleton gua. Geprek. Ya, yeah. Kalau lawan Dark gua masih pede, teman-teman. Kita cari lagi Dark. Wah, ini Bang Lilin udah 181, cok. Wah, ini mah kalah, cuy. Nih, lu lihat ya. Skeleton dia ulti. Gua kelar kayaknya dah. Coba ya, dia rank critical up. Nih, lihat nih, lihat nih. Dia sihirnya apa aja itu ya? Lihat. Oh, dia 23 juta nih. Oh, dia Venus itu, pakai Venus. Oke, okay, mampus gua pursu. Gua 19 juta doang lagi, anjir. Oke. Okay. Tapi gua belum ulti kan? Apakah gua win lawan 181? Kok dia? Oh, White Dragon-nya. Wah, gila sih. White Dragon-nya dikasih ke Thousand Hand, gila sih. Menurut gua itu gila sih. Kayaknya White Dragon deh harusnya deh itu bisa langsung ulti begitu. Kalau emang iya bener itu gila sih. Ngeri banget berarti, cok. Anjing nyaman mulu, bang. Goblok, summon semua, summon anjir. Wah, sakit banget, cok. Sakit banget, gak bohong gua. 51 juta. Ini sakit. Eh iya kan ada laba-laba ya. Sakit, cok. Mantap anjir. Apakah gua bisa menang lawan Bang Lilin? Ini Bang Lilin 181, cok, damage-nya. CP-nya. Aduh, ngeheal bangke. Emang nih dia ngeheal mulu anjing. Aduh anjir. Wah, dragon gua udah aktif berarti ya. Aduh, white dragon. Ampus lu, restain lu. Nice. Aduh anjir. Alah, di heal mulu ya luowangnya anjir, padahal udah sekarat itu. Dia ulti lagi. Gua belum ulti-ulti, bang. Lah, mengpo gua dibunuh lagi. Kok dia ulti lagi dah? Gua belum ulti-ulti itu skeleton gua perasaan. Ya Allah, dia pakai talent bunga anjing. Mati lo please, mati please. 5 juta belum mati, bang, gokil. Gokil, 5 juta belum mati solo target, cok. Wah, gokil ini. Wah. Wah, keren sih. Wah, keren, cok. Ganteng banget, cok, Yan Luowang anjir. Ih, keren sumpah. Ih, keren Yan Luowang anjir. Animasinya keren, cok. Anjir, keren. Wah, keren banget sih. Mampus, 15,6 anjing. Kok dia ulti lagi sih? Perasaan ulti mulu si kambing dah. Gua kagak, ya Allah, cuma gua kalah, bang. Anjing, berat banget, cok. Healernya kayak tahik. Alah, cuma 19 juta, kagak sakit-sakit banget lagi. Giliran gua kagak pursu, anjing banget ya. Giliran gua kagak pursu, bang. Kagak mau pursu, anjing. Kagak jadi mati gua, kagak jadi menang gua. Asal mau gua tadi menang anjir di early, bangke.